Polair Polda Papua pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan sambang di Pantai Asuhan Salom yang ada di Arso 8 Kerom. Tempat ini kita pilih karena tempatnya sangat jauh dari masyarakat dan juga jauh dari media, sehingga kita harapkan dengan kedatangan ini masyarakat yang lain, terutama masyarakat Jayapura dan sekitarnya, mengetahui ada panti yang ada di daerah agak dalam ini dari kota, sehingga perlu adanya perhatian sehingga anak-anak yang ada di sini bisa melakukan pendidikan dan pembelajaran dengan baik dengan ulur tangan bantuan kita semuanya. Terima kasih. Saya Yosua dari Panti Asuhan Salom, mewakili anak-anak dan seluruh pengurus, sangat berterima kasih kepada Bapak Kasmolan selaku Dir Polairut Polda Papua yang sudah melakukan kunjungan ke tempat kami di Arso 8 dan juga melakukan kunjungan kasih beserta bakti sosial dan memberi dampak yang positif bagi anak-anak yang kami asuh di Panti Asuhan Salom Arso 8 Kabupaten Kerom. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semuanya.